Assalamualaikum. Selamat pagi. What up peeps? This is your boy Nadi Ahmad. Hari ini ada special skit. Angin buat. Tutup lo. Okay. Hari ini ada special skit. Ada ride dengan geng-geng MT Dark Side Melaka. Kita mau pergi dorong panggil roti dulang dekat roti dulang dekat kampung Cirana Putih Melaka. Tapi dulu kami saya study area-area situ. Proud to be Unikalian. Dulu saya study situ, jadi kami tak panggil roti Cirana, roti dulang. Kami panggil roti railway, roti canai railway. Sebab dia punya, sebab paci itu buat roti canai memang kari dia memang sedap. So sekarang saya on the way mau pergi Arbi dengan dorang dekat Petronas Rembia. Arbi dekat Petronas Rembia. So then dari Petronas Rembia baru kita pergi terus ramai-ramai pergi inilah, pergi tempat roti canai itu. So pagi-pagi saya pilih untuk lalu jalan sini sebab boleh layan bonus sikit-sikit lah. Mau pergi KKIC, BTIC memang tidak lepas, tapi mau pergi sini lepas lah juga. Sini pun ada corner juga, tapi tidaklah se-ekstrim area-area tu punya corner, tapi boleh lah. Jadi kena hati-hati juga sebab semalam hujan, jadi jalan agak licin sikit lah. Jadi pandai-pandai lah, bawa slow-slow asal sampai kan. Ini saya nak sure berapa ramai yang pergi, tapi semalam sebelum confirmkan dengan kawan saya sudah 3-4 orang kali yang confirm, tapi sampai sana baru tahu lah. Janji actually 8:30, tapi tiba-tiba post pukul 8, so I'm late. Sorry geng, tak sengaja terlambat pula tiba-tiba. Saya try untuk tidaklah secepat mana yang boleh, tapi saya try seselamat mana yang boleh untuk sampai. Yang sedih dah, ini adalah ride terakhir saya dalam masa beberapa minggu ataupun bulan ni lah. Sebab nanti saya akan cerita lah sebab apa. Next video nanti saya akan cerita kenapa ini adalah last ride saya. So kebetulan wife saya pun datang sini Melaka. So sebab selalunya saya susah mau ride sebab saya terpaksa ulang alik demi keluarga. So sorry lah, tapi this time dia datang sini, so saya minta kebenaran daripada dia untuk saya pergi pergi ride hari ini lah. Sebab this is gonna be my last ride for this month. And I think saya cuma boleh ride after next year kali. Depends on situasi lah, tapi mungkin next year kali. Why? I will tell you on the next video. But so far itu yang saya boleh beritahu lah, sebab still belum confirm. Jadi kalau sudah confirm, saya akan announce dekat next video lah. Sedih juga lah, dia mix up feeling between mau stop ride for 1 month and dah apalah kan, kebaikan dua hal lah. So kita kena ikut je lah apa saranan kan. Nanti saya cerita kenapa. So enough of that. Dalam diam layan corner kat sini pun boleh tahan. Siok juga dalam belakang ni, tapi sebab dia banyak kereta, dia bukan macam KKIC BTIC yo. Kalau KKIC BTIC dia macam kurang kereta, tapi ini macam laluan harian. Jadi kalau laluan harian ni paham-paham lah, you susah mau layan sikit, tapi okay, siok. Untuk you practice-practice kali boleh lah, sebab you tidak boleh laju juga sangat sini.
Spider-Man kalau sampai. Wah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Spider-Man. Bis. Jadi belakang slow sikit. Tapi nanti sekali-sekala kita bawa laju lah. Tapi ini jalan lurus menduga habis. Kita follow rapat Abang Nani lah. Buat dia gak tahu jalan. Spider-Man. Memang betul-betul lah Bang Spider-Man. Hari ini dia raspi helmetnya. Aduh, Bang Spider-Man. Terus, Enjan. Lagi foto join, so yes, so sekarang ni total pun dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji moto. Okey lah, ada 2 MTO 9,
3 MQ7, satu lagi Spiderman celup. Tuh nah Spiderman celup depan tuh. Nah, Spiderman celup. Celup tepung Spiderman. University Kuala Lumpur, berlapor teknologi terkini. I love you, Unikel. My knowledge is supply. Hai, rindu tempat study. Dulu sinilah tempat saya support-up, yang tidak duit, apalah. Belajar erti kehidupan pun sini juga. Inilah Eri dah selama 4 tahun. Alhamdulillah, kami saya jadi manusia sudah. Dan akhirnya saya kembali lagi di tempat ini. Rindu juga lah, boleh tahan lah. Shit on guys.